Jamaah manakib rahimakumullah. Mayudatul hasanah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Abi Kiai Haji Ambai Kamaluddin Syamsul Ma'arif SAG dari Purwakarta. Padanya waktu dan tempat dipersilakan dengan segenap hormat. Ala sayyidina Muhammad. Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلى آخر الآية وقال أيضا استغفروا ربكم innahu kana ghafaro yursilis samaa alaikum midroro al ayah wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man lazimal istighfaro ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib al hadith wa qala Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu an إِذَا ذُكِرَتْ مَنَاكِبِي وَأَنَا حَاضِرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَبِيبُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد لله رب العالمين هدوء جماعة مراكب luar biasa luar biasa urduk jam miluan miluan kabeh siap 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 nah, yang penting mah luar
Anu jelas mana tadi haramkan iya. Betul apa kak? Ayah teka terangan anu nyebutkan tepuk tangan haram. Baya nu jelas haram dimana anjin masih parasya gene jeung tatangga. Nu jelas haram lamun anjin masih kene maseaan jeung molototan salaki. Oh Bang Tarina. Oh, sok aya kene nu molototan salaki. Oh. Komo lamun salaki teu gableg. Oh, eta sia geuning nyaho. Ari urang ngobar kitu, ada uang Abang. Gak ada uang Abang. Ada duit Abang, aku ke. Gak ada duit, kamu lari terbirhin. Ada dolar si Abang tidur di kamar. Gak ada dolar si Abang tidur di luar. Si Abang tidur miluat ai gobe. Lanjut. Tapi ke mana biar? Makasih. Si Abang milu di luar. Tapi kan tepuk tangan. Mana emang gitu. Barhoya nih Bang Ajin aja. Barhoya teh can bubar geus poho nu aya. Eta lockdown ding otakna hutang. Geus, tong di pikiran hutang mah da di pikiran geus sia ge moal lunas ieu. Ogeur ngaji pikiran hutang balik ngaji moal hutang. Lunas moal hutang? Moal. Lanjut. Hidup jamaah mana kin? Luar biasa. Luar biasa. Sieunan tah geblegutan. Al-Mukarramun para alimil ulama wabil khusus syaikhi wa syaikhuna al-alim wal-allamah ad-da'i ilallah wal-mujahid bi sabilih al-mukarram wal-muhtaram guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar beliau Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang Abah rencanakan, programkan dan cita-citakan semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Umi-uminya, para putra-putri, mantu, cucu, santri, satgas yang berada di bawah naungan beliau, baik santri yang masih berada di pondok, yang sudah mukim, sudah amin di mana-mana, semoga semuanya disehat panjang umurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pengikut pecinta beliau, semoga selalu diistiqomahkan ku Gusti Allah. Al-Mukarram para imam-imam manaki, para naib, para hujjah juga bil khusus guru dan orang tua kita bersama yang selalu membimbing di tempat ini yaitu Al-Ustaz Agus Mahesa, tepuk tangan buat beliau. Dan juga guru dan orang tua kita bersama Abi Kiai Haji Fakhru Rozi Al-Ghazali beserta umi-uminya. Dan juga yang tadi telah memberikan mau'idhatul hasanah kepada kita yaitu Abah Kiai Haji Muhammad Atim Nur Yasin Awe Al Kairo. Tak lamun kadinya mah ngeplongna sakali. Tak kahayangna. Tak kawinage moal bisa dua kali ya tama. Cicing heula. Da moal nyekel mik deui soalna. Ini meunang aing. Akan apa di mana mana cenah hayang ka Karawang balik ke Purwakarta balik ke oh balik ya mah yang balik terus tadi geus heula kitu prok sakali tepi ra eta teh Al Mukarram para imam-imam manaqib hadir di sini guru dan orang tua kita bersama Al Ustaz Musyaffa Ali, tepuk tangan buat beliau.
juga seluruh para imam-imam manaqib, para habaib, para hujjaj, para koordinator yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi insya Allah Taala tidak akan mengurangi rasa hormat, ta'zim dan cinta saya kepada semuanya. Wabil khusus saudaraku jamia zikir manaqib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah detik malam hari ini, walau tanpa direncanakan sebelumnya, bahkan apalagi saya diundang ke datang tidak dijemput, pulang pun tidak. Aing juga celah bung atau gitu. Yang jelas malam tadi setelah istiqomahan saya ngobrol sampai jam 2 kurang lebih sama Pak Dadang, Pak Caryana dan yang lainnya. Artinya apa ya, bagi kita kadang libur satu malam saja kan gitu, ini sungguh sangat luar biasa anugerah dari Allah. Kenapa? Karena keistiqomahan tidak bisa dididik, diajarkan, bahkan tidak bisa dibikin-bikin oleh siapapun, kecuali mutlak itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Maka Mang Dadang awalnya nanya ke saya, besok bi acara di mana? Kalau enggak salah libur. Kata beliau, besok akbaran di Ustaz Agus. Saya memang belum begitu kalau muka dengan beliau, insya Allah saya paham. Tapi kalau nama, karena saya belum pernah kenalan, karena saya jarang kenalan dengan laki-laki. Karena saya masih normal. Mending awewe aing. Oh ya, gitu dah. Bunuh cina ustad pergi ke awewe. Nah, jadi bingung sih jadi ustad tu pergi ke awewe diomongkan. Komo lamun aing pergi ke laki. Bener apa enggak? Bagus banget. Jadi kata saya, itu istiqomah di mana? Nah, tapi saya pun pernah mendengar dari Ki Fahruzi bahwa beliau bahkan dengan Abah Hadiyah. Nah, jadi oh iya kata saya, ya udah besok saya berangkat untuk hadir ke tempat ini. Cuman apa Abah Atim cempreng gitu dibocorkeun. Gitu. Tapi ya sakumaha tadi teh cenah bahasa Tarasi eta di mana sih ngadengi pas tutup? Kemarin belum satu gitu ya. Berarti udah pada kenal ke saya ya. Nah, kalau enggak kenal kebangetan sampean enggak punya TV berarti. Yang jelas saya dan sampean datang kemanapun itu yakini adalah anugerah dari Allah. Karena cinta tidak bisa dibuat-buat, cinta tidak bisa dibikin-bikin. Bahkan kadang kita mohon maaf mau lari dari yang kita cinta umpama karena sakit hati, semakin lari menjauh kadang semakin tersiksa yang ada. Betul. Anjeun hayang lari tina cinta, tapi dasarna hati anjeun cinta ka seseorang. Kadang larina ge lari jaim, cuek na ge cuek hayang diperhatikeun. Aing nyaho ieu loba ieu nu sakit hati. Mohon maaf kalau dasarna memang cinta. Mata oh si eta mah A B C D E F G H I J K L M. Terus kenapa sih? Sebetulnya itu karena cintanya dia kepada kita sehingga dia merasa kehilangan kita. Umpama gini loh. Ya kadang kita dicuekkan oleh seseorang. Umpama kita biasa ngaji bareng kemana-mana. Lalu suatu saat kadang kita berpisah. Nah, ketika orang itu mau siapapun, mau imamnya, mau teman kita, mau saudara kita, lalu cuek kepada kita, bahkan apa yang menjelek-jelekan kita, sebetulnya itu bukan karena benci, justru karena dia takut kehilangan kita, karena cinta yang sebenarnya berada dalam hati mereka.
adalah ajaran guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Berusaha memandang semua aspek dari sisi positifnya, sehingga orang menjelekkan kita, orang benci terhadap kita sekalipun tidak pernah dipandang dan dibalas oleh kita dengan apa? Karena slogan bahkan fatwa beliau yang sering kita dengar dan ucapkan tapi sulit untuk dilakukan, ketika orang lain lempar batu, balas dengan roti. Artinya ketika batu nyion kagorengan ka urang sekalipun, balaslah dengan kebaikan. Malam minggu kemarin Abah menyampaikan kepada kita, teruslah kau berbuat baik kepada siapapun walaupun kamu tidak pernah dihargai dan dipandang baik oleh orang. Berbuat dan berusaha untuk jujur kepada siapapun walaupun kamu sampai detik ini tidak pernah dipandang orang jujur dan amanah. Tetapi beliau guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, memberikan sebuah isyarat kepada kita bahwa apa yang kita perlu mendengarkan, memandang, menunggu pandangan balasan kebaikan pula dari orang yang kita baikin, betul? Kenapa? Justru kalau kita berbuat baik lalu menunggu balasan dari orang, itu bukan perbuatan baik, itu perbuatan naonnya? Modus. Betul? Ayo. Maka dulu rahimakumullah, tadi Kiai Atim nyanyi naon? Nah, ayeuna ku urang rek dibawa nyanyi bae teu ngeunaheun ge. Bae. Bae, bae. Siap nurutan, siap? Siap. Oke, okay, ya. Miluan teu miluan ku aing duangkeun, siap. Iya, urang-urang sedikit saja kita apa ya, bawa ke alam fatwa guru kita, bahwa apa yang kita lakukan dengan nyanyian ini. Ini nyanyian semua pasti tahulah. Bang bang kali lima go bang 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 kong. Pada bakal geser ieu. Pokona mah ngaji jeung aing mah dengkeun heula. Ieu mah araraneh nya teh. Apan alamun nyanyi jiga Abah Atim aing mah sorana geus serak. Emang aslina goreng aing mah. Betul baik goreng sorak ya, penting banget we. Aing mah teu nyebut kaset kada yo. Tapi nu jelas memang aing kaset. Dan teu geulis. Bener eta. Lamun aing sebut geulis aing ngadambak. Bang bang kali mali mago bang 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 kong. Wahai tukang bajigur gur guru sekolah desa. Miluan miluan ibu anu miluan, semoga salakina lancar usahana. Amin. Kabalayar hutangna. Amin. Mun teu miluan salaki sia kawin deui. Amin. Ayarana anu miluan semoga gampang meunang jodoh. Amin. Mun teu meunang wae datang ka aing. Ku aing dikawinkeun kitu mah sumuh sia urang. Eta si otakna mah emang ka aing digoreng wae. Oh, dikawinkeun. Abi Pak Roji masih menerima lowongan. Oh, cicing bae aing mah kumaha aing weh. Mau umi-umi lagi araya. Lanjut, lanjut. Lanjut. Tapi ka mana? Bangkong. Guru sekolah desa saban poe diajar jar jarum ngaput put putri nugare lis lis lisung halu lu luhur ragrag di Jakarta tahun 2000 buah menang ala la lau nyobek bek beker ter ter terus
Haji Kampek Pek Lembok Gusia. Kecil gula. Punten ya, di sebelumnya saya mohon maaf bila bahasa saya agak-agak kasar. Karena saya ditakdirkan oleh Allah makhluk kasar bukan makhluk halus. Jadi lamun jamaah na Pak Ustaz Agus hoyong anu bahasana halus, onang Gusia makhluk halus nang hati di dieu. Oh dari urang mah bahasa naki ya daek syukur tu daek kajun. Tapi lumayan iya sih masih. Oh ke rumah ikan dia tenangan duit, daek mah telungin duit. Bener ya. Ayo. Artinya dulur rahimakumullah. Tong didengekeun kasaran jelas mada urang teh lemes naonnya kasar perlu tentunya. Jadi heuras perlu, lembek perlu. Da lembek wae teu heuras-heuras. Oh nya, otak mane mah lain. Omes urang dieu mah. Otak mesum. Apan keur ngomongkeun bahasa ieu teh da mane mah ka mana bae. Abang-abang geus maroli oil Al Baghdadi. Awas ya teu maroli eta. Geus mali geus? Geus dicoba geus? Geus syukur deui manca nyoba. Hareup nyoba do mana eueuy. Cicing heula. Lanjut. Nah, eta ngaji tapi kan gampang kali mah gobang. Eta ngajina mane mah hayang di dalilan wae. Urang ngaluarkeun dalil mane lok cai. Da yakin nu ngaji lain kabeh ahli dalil. Bahkan lolobana mah teu pati ngarti ku dalil. Betul? Ayo, maka ieu mah urang ngajina ngaji. Hayang ngaji kieu wae. Daek syukur teu paduli. Naon si bang kalima lima gobang. Ari gobang teh eta teh simbol daripada senjata. Addu'a'u silahul mukminin. Nah jadi aing ngajijing sieu mah bahala kadinya ka mana heula teu kakara. Make dasar gitu. Bisi pajar ceuk kiai di dieu eta ngaji dalilna ti mana sih? Nah maka saya dasar referensi hadisnya saya keluarkan. Addu'a'u silahul mukminin. Tuh, da mana teu ngarti ka kitu teh? Oh, aya ngarti teh eta nu bieu? Hayang ngarti teu? Pingin ngarti apa kagak? Pingin bingit apa pingin? Ya, addu'a'u silahul mukminin. Ari doa teh, dikir teh, sholat teh, bacaan teh, eta teh sebagai senjata najal ma mukmin. Eueuh bedana urang rek perang ngabutuhkeun senjata. Nah, zaman dulu sebelum ada senjata laras panjang seperti ayeuna, sebelum ada pistol, granat, bom dan lain sebagainya, maka yang dijadikan senjata oleh kita adalah di antaranya gobang. Ini bahasa kolot baheula. Sok bayangkeun, nini-nini wae ieu teh apa lagu ieu berapa teh? Mun budak aya mah pasti apaleun. Da kaelehkeun ku Facebook jeung Instagram. Heeh. Budak ayeuna eta. Ngandadin sarontohan ku kolot ayeuna deh gitu dah. Nah sia contoh dah jadi budak ngalurutan. Apa kadang-kadang waktu itu biar kunuk itu betul? Betul. Termasuk aing. Ben bae dah ngikuti zaman be. Yang penting digunakeun keur kemanfaatan. Betul? Yo. Bang kalima lima gobang. Senjata bakal jadi seukeut lamun eta senjata anu lima. Naon senjata anu lima dina diri urang? Yuk dulur rahimakumullah, dina diri urang aya panca indra. Kahiji panon, nu kahiji panon, kadua ceuli, nu kadua ceuli, kaopat, eh oh katulunya
Tuh maklum jadi berencai jadi poho gitu. Maksudnya dia di dia gitu. Ah tadi mantos. Cicing, dah ada ngaji isi ieu maka mana bae. Nu penting asup. Dalam untuk asup-asup mah. Jadi lamun teu asup-asup mah kitu cayna datang. Nah, ieu teh manis ngaranana. Sabab rasana lamun teu amis pahit. Ah tutup pahit do. Oh, bisa ditawar itu. Ada batuk ada nanya lain ceramah. Tapi kama nabi ka hiji panon nu kadua ceuli nu katilu nu kaopat bibir nu kalima hate nu kalima hate nu kalima hate dulur rahimakumullah ya panon bakal manfaat jeung awasna ceuli bakal manfaat jeung dengena. Kenapa saya ungkap ini? Karena Abah Yai hampir 2 minggu kan mengingatkan kita, ibu ari ngaji celina di Barawanto. Wow. Lagi ya. Kenapa? Karena bukan Abah Yai mengatakan kuping kita ditaruh di rumah atau celi urang bisa dicopot. Mohon maaf. Panon kadang lamun teu awas jeung paningali teu tembus kana rasa. Nah ieu ujungna bang kalima gobang tengke kena rasa desa etik jalma panona ningali tapi kadang kalau rasa na tidak tergores tidak akan menjadi pergerakan yang baik dalam kehidupan na tatanga urang ustad urang guru urang kadang urang ningali keur ngabangun kesikna beak paling ngomong oh kesikna beaknya sakitu doang sih ya. Di SMS umpama pengumuman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehubungan akan diadakannya akbaran atau bulanan di Majlis Ustaz Agus maka kami mengundang lo tersaetik jalma disebar SMS maca doang ini mantel ayo dong itu ya mata ngomongnya ayai eta sih namanya asa ka aing emang kasih apa nyari ka curing. Ayo, nih, panca indra, boleh saya berdiri? Boleh. Canggel soalnya. Kan dia udah ker mah kopi aja jangkung. Gimana ge jangkung? Gitu. Ngaji teh pan kadang-kadang sok beak ganjaran teh kok itu. Kadang kiaina diomongkeun. Eta kiai kopi mah jangkung-jangkung teh geus we cenah bawa antena geus sia sekalian. Oh, gimana kalian? Makan banyak kopi aja jamu gue yang memang pantas aduh. Lanjut. 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 Yuk. Bang kalima gobang ya. Panca indra nadiri urang panon bakal manfaat lamun panon awas jeung rasakna. Hartina kieu. Teu saeutik urang ningali tatangga urang teu boga duit. Baraya urang kacilakaan bahkan aya nu gering dan lain sebagainya tapi terkadang lamun hatena geus naon nyawa kulubuhum santa lamun hatena geus pecah belah bahkan dina ayat anu sanes Al-Baqarah nang bisa watu teh fi kulubihim marad faja'alahum marad geus fazadahumul marodo ujungnya lagi ya a'angdartahum amlam tungzirhum la yu'minun lamun jalma geus hatena ku Allah diberi penyakit bi kulubi marodun fazadahumullahu marodo maka diberi peringatan di SMS bahkan di telepon. Apa itu? Oh, telepon sih katanya. Aku SMS gak dibalas-balas. Aku telepon. Telepon. Jadi lamun jalma geus tidak naon nah, hate geus tidak tergores, rasana memang sudah mati rasa. Mohon maaf.
sok sanajan tadina deukeut lamun rasana geus mati, SMS tinggal SMS, telepon tinggal telepon, tapi mohon maaf kalau rasa sudah tidak ada, maka ibadah urang, sholat urang, zikir urang, wirid urang, ratib urang moal aya nilai manfaat dina hirup jin kahirupan urang. Nu kieu anu sering saya sampaikan, kadang jelma loba ngajina rajin, ngajina rajin, sholawatan rajin, yasinan rajin, marhabaan rajin, manakiban rajin, ngomongkeun batur rajin, saeta maneh tah eta irung sia puluh tah eta tah eta tah imu sia teke gulung maneh. Mohon maaf ya, lamun panon hayang awas jeung paningali tembus kana rasa, jeli hayang awas jeung dengekna tembus kana rasa, kan teu saeutik dipanggil Allahu Akbar Allahu Akbar kadang jelema hare-hare aya nu kitu ya. Gus kadenge bangan, ya arhamar rahimin. Wah jatuh, ukur marana kiman, daman tobang itu kadang-kadang. Iya, jeli tetembus karena rasa. Sok sanajan apal, sanajan ngadenge, sanajan ningali, tapi moal batak jadi nilai manfaat. Bahkan kadang diumumkan umpama malam ayona isi koma di dia, malam isukan sambal merobok kuliwon, erutnya imi nudinon akhirnya jatah ini ya. Terus malam komis terus dibaca kursa ala kadar jadi memori doang. Kadang ah dahar ayam ayat ayah gitu ayah. Dan lain jamaah wae kadang imam juga imam dan lain gitu katanya oh, tapi di itu lain di dia lain di itu kurang di itu kurang di itu ngan kerjanya juga lain ayah ya itu lain ini lain sama cuci sama-sama supir angkot jangan saling mendahului. Mohon maaf, kadang-kadang orang kadang pilih-pilih, betul apa kak? Oh. Cetak cenah. Nah, berarti jeli tetembus jeng rasakna, panon tetembus jeng rasakna. Ayo, bang kalima lima gobang, lamun panca indra anu lima, hayang nilai na manfaat tidak hirup jeng kahirupan urang. Zikir anjeun, sholat anjeun, hayang jadi tapa karena angka hota urang, maka seketan ku sholat anu lima. Jida. Nah hak itu sabab lamun anjeun teu berfungsi rasana, engke teh ibarat bangkong di tengah sawah. Apal bangkong? Apal. Ibu. Di mana-mana ibu-ibu membara rongenya. Dan di keruan di asal loba ibu-ibu tapi orang ngajar awal. Ibu. Oh ini. Bu. Ayah. Bu ayah. Ya tinggali. Mata geding. Bang kalima lima. Bangkong di tengah ya dikir anjeun salat anjeun manakib anjeun lamun tetembus kana rasa ibarat bangkong di tengah sawah ibarat bangkong di tengah sawah hartina kieu bangkong di tengah sawah leuhung sawahna leutik ieu sawahna 5 hektar hayang nepi ka tujuan teh hese dok bangkong di tengah sawah hayang nepi ka tujuan hese. Nah, matakan teu saeutik urang. Manakiban ngadua abah murokobah urang milu murokobah bahkan ceurik meneteskan air mata Gusti. Lunaskeun hutang abdi, lancarkeun usaha abdi, bagerkeun salaki abdi. Loba teh pamentana da urang mah. Gusti eta pamenta teh da lamun cara proposal mah juga teh sok ieu. Ari uang giliran uang sorban lewat ku 2000. Oh, di ditu lain di aing mah. Oh, tapi keur dari teh ayeuna jelema mana? Ka Cidaha piraku rasiko ke surga ukur 2000 jeung malaikat. Bari hayang salaki cicing.
Ayah nong gitu ayah. Keun bae. Tandana anjeun jelema hirup. Da lamun geus eueuh kahayang mah tandana jelema. Aing teu ngomong paeng teu tah. Yo. Bang bang kalima lima gobang bangkong di tengah sawah. Hartina lamun dikiran anjeun nu tiap penting teu aya nilai manfaat dina hirup kahirupan maka eta teh ibarat bangkong di tengah sawah hese hayang nepi ka tujuan bahkan hayang lunas hutang hutang kalaka nambah hayang lancar usaha usaha kalaka bangkrut hayang salaki bagus. Oh jarang bebap eta mada. Sebab kalau bana datang tidak rela teh ya. Lamun dibere pilihan ibu, apan abah yai sering gil, hirup mah lain pilihan tapi hirup paketen. Dalamun hirup pilihan tentu ibu bakal milih anu ngeunah bener mantep. Yo, mun abi, wengi ayeuna nawarkeun dua pilihan ibu, hayang beunghar, hayang miskin. Berarti murang di polo pernah yang sangsara jam jam rembe. Ibu hayang benghar hayang miskin. Ya. Oke hayang benghar. Ika hayang hula, ika hayang hula. Hayang loba uang, hayang loba hutang. Hayang. Hayang gulis, hayang goreng. Ya. Hayang salamet, hayang cilaka. Ya. Di pilihan ya pilihan pilihan hirup. Umpama abi nawarkeun hayang madu hayang racun. Aduh. Hayu nah, cicik. Lamun dipilihan, abi memberikan dua pilihan. Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku. Aku tak tahu mana yang akan kuberikan padamu umpama ya. Urang bieu ibu-ibu nah hayang di madu, hayang diracun. Madu. Jawab, jawab, jawab. Hayang di madu apa hayang diracun? Madu. Jawab baik masih bener. Hayang di madu apa diracun? Iya ibu-ibu lain laki. Eh, siapa? Coba yang buka sarung eta maneh. Oh, eta coba, Pak. Ibu-ibu ditanya aja jawab bae. Oh, sia anjing sieu mah kada galak sieu mah. Ibu, hayang di madu, hayang diracun. Mung dua-duana ya. Aing jero di madu, mung gua mau diracun. Gimana bieu? Kadang urang ngadua, salaki hayang soleh, kalaka salah. Da memang salah anjeuna, kawin ka dadang salaki hayang soleh. Oh. Emang salah aing ngomong? Maaf, mana yo? Salah ya yang soleh ya kawin kata kada ada matu. Soleh. Soleh kabeh. Kabar kana anak kitu ya. Mugi-mugi murang teh sing janten jalmi soleh. Aya nu maot, mugi-mugi sing kacandak amal soleh. Inu bingung si soleh modar mau amal saha? Bingung aya eta. Kabeh yuk, soleh, dadang soleh, Agus soleh, maut hayang mawa amal soleh, cek soleh, ya aing maut mawa amal satu. Gak salah, kadang ngaji teh bingung sama nama ngaji serius tuing, kadang-kadang lo tarunu. Ya tak alasannya ibu yang bisa, aduh hoyong papang, cinta bete, waralik doya gitu teh. Guys, bang kalima lima gobang, bangkong di tengah. Jadi lamun urang dikir, oh manfaatna sholat, oh nilai kehidupan, oh perubahan anu terbaik na kehidupan urang. Maka tah etate, maka jika ibarat bangkong di tengah sawah hese ka tujuan. Nukumaha cenah ari nilai hirup anu manfaat. Maka gini kaituna, wahai tukang. Iya, iya teh lain ngaturuan wahai lain. Tapi aya naon dina satu kangen bajigur. Bajigur dijieuna hiji tina cai. Unsur anu dijieun biasana nu kadua gula.
Nuka tilu kalapa. Bener apa anda? Bener apa anda? Ya tingali ya. Anu manfaatnya hiji jika cai. Cai loba dibutuhkan ku jelema. Bahkan dina badan urang hampir 70% itu cairan. Ciduh cai. Kesang cai. Darah cai. Ceri cai. Cok jalma. Kekurangan cairan, dehidrasi tidak tertolong bisa isdet. Ngerti tuh ini isdetnya naon? Modar rasio. Ketularan aing ya. Semoga panjang umur jang. Amin. Aing modar sih mah anger we hirup keneh. Gimana ku sadi kuburkeun atuh? Lanjut lanjut. Yuk. Satu kangen bajigur hiji aya cai, ari cai teh simbol manfaatna gede loba dibutuhkeun ku jelema. Sok nyeun comro make cai, nyeun balabala make cai, ari nyeun kenteng make cai, nyeun bata oge make cai, nyeun budak oge make cai. Cucing sia cai cai deui. Sok no ong jiga deui budak ieu. Eta da nyeun budak oge make cai cenah. Kos nu apal eta budak? Curiga aing. Bu guru di mana eta maneh? Di kamar mandi. Oh, di kamar mandi sok sok pun sia berarti. Aing mah ya Allah. What is the meaning of cepun? Halo, halo Bandung. What the fuck? Tapi tenan naon nyambung, aing budak ieu teh nyambung geunah. Bari presia ngalamun bae. Lanjut lanjut. Lanjut. Punten dulur, cai teh sangat dibutuhkan, tapi watakna cai tidak pernah eta cai teh naonnya sombong, karena cai ada selalu mencari tempat yang rendah. Urang ge kitu. Sok sanajan geus dibutuhkeun ku batur, geus laku ka umat, laku ka jamaah, apa yai sering mewanti-wanti kepada para imam managib, jika kamu sudah laku terhadap umat, maka ujian terbesar dalam hidupmu bukan yang benci kepadamu, bukan yang memusuhi kamu, tapi justru hati-hati dan waspada jika ada jamaah yang sayang kepadamu, memperhatikan kamu. Jangan pernah kamu jadikan ATM, jangan pernah kamu memanfaatkan. Kenapa? Karena kalau kamu sudah belok rasa, sudah belok tujuan, maka hancur majelis kamu. Ya, ya watak cai. Sanajan loba dibutuhkan, tapi mencari tempat yang rendah. Nuka dua orang singkatkan cerita, dalam mau dipanjangkan, mah bisa tepi ka subuh. Ari aing mah ngobrol lanjut-lanjut duduk situ ari ibu. Oh, si mah oleh kae. Lanjut, lanjut. Nu yahana meuna aing di luhur capek geblek. Dunya mah batunya. Mane otakna lain da eta. Lanjut. Lanjut. Ka mana? Subuh. Ka subuh. Yo, nuka dua tina bajigur ayah gula, nuka dua ayah gula, nuka dua ayah gula. Nah, ayah gula naon sih, tingali gula, apa gula? Apa? Naon? Gula pasir. Jawab, jawab, jawab. Apa gula? Oh, ayah nunggu tinggal kamera. Oke lah, biar agak enak. Apa itu live streaming itu? YouTube. Oh, ya biasa YouTuber. Ayo. Apa gula? Naon? Oke, amis. Oke, identik gula adalah? Amis. Sok sanajan nu amisnya lain? Gula. Gula unggul. Nah, abdi oge manis. Cuk, aing mah. Usia dari puji atuh. Ya gula tingali.
gula enteup ka mana wae, maka nu dienteupan ku gula bakal jadi amis. Mun teu percaya, tingali gula enteup kana dawet-dawet jadi. Gula enteup kana kue-kue oge jadi. Amin. Gula enteup kana bolu-bolu oge jadi. Amin. Gula enteup kana nya. Bisul. Aya bisul. Aya. Kalau teban gula. Oh, jadi amis. Tak percaya tak kusian tapi bisul. Bisul percaya yo. Bebatuan mana bisul? Tidak bujur. Di gulaan ini gitu. Letak kusian amis tu. Pasti amis lah. Mulai menyambung baik. Oh, benar-benar tak benar-benar. Gula enteup ka mana wae maka enteupan ku gula sok jadi amis. Amis. Tapi takdirna gula eta jarang disebut-sebut, tara kapake, tara disebut, tara diinget-inget. Giliran penyakit eta mah eta jarang-jarang gula. Aet. Jika kiai sok. Aet. Kiai, ustaz, ya Allah ya Rabbi. Nyeri huntu, memeh ka dokter datang heula menta cai ka dokter. Ka ustaz. Ka cai. Tingali tingali. Urang rek nanyaan budak menta dihanteur ka ka kiai. Ka cai mah nyeser ka dianteur ka cai. Maneh rada lockdown cina tadi. Lanjut. Nanyaan mentaan terkaki ayi kawin oge dititipkan ku kiai betul. Giliran marhaba numingpin marhaba kiai wis 8 bulan rek ngalahirkeun ngondang bidan kehel banyak kiai da maparajian sia urang dieu aya nu ngaju di parajian ku bidan ku kiai tu hayang aing mah kecuali darah. Ini para jian kiai, pada ke mana? Pada pangaosan keke. Dia cara pada ngelahir tuan banyak itu para jian. Atau ngajur rumah kabida atau jang. Artinya kiai lo bade butuh kecok. Kamawat mawat memimpin tahlil. Nungi maman mai ayat dan sejahatan mayat. Kadang nunga mandian oke. Numanggul jenazah. RT goblok bos kok jadi kiai kabeh. Oke, tah manggul deui. Kiai teh loba dibutuhkeun tapi jarang diinget-inget, jarang disebut. Sok, giliran rek pamilu kok malah we payu tak kiai. Giliran penyakit laku tak kiai, giliran aya milik mah sok. Kadang MT buka budak, budak aya masalah datang ka kiai, da keur nyin budak mah datang ka kiai. Nyeuh. Hartina kieu gula, ieu punten gula. Gula enteup ka mana wae sok jadi amis. Anjeun lamun watak jiga gula rek jadi naon wae, jadi RT, KRT-an eta bakal makmur manis bak bagaikan gula. Di mana ada gula, di sana ada semut. Hartina di mana aya urang rame jamaah datang, rame pengikut datang, anjeun jadi pejabat, lamun bak bagaikan gula, maka jabatan anjeun bakal barokah, loba nu resep ka anjeun. Anjeun jadi kiai, lamun watekna jiga gula, ngaamisan kana naon rupa perkara audi enteupan ku anjeun, maka di mana wae anjeun cicing, moal susah anjeun kahirupan. Ayo nanya mungkin ya mah gula ta nukatilu dinabajigur ayah kalapa hari kalapa manfaat kalapa tirimiti akar tepikin kapucuk kabe baru tuh komo kolot kalapa mah ya Allah jadi kolot kalapa teh kolot hente ngora hente kermujuh mujuh nah eta. Jadi lamun di Garut mah kalapa anu sebut kolot kalapa teh di kumaha wae ge ngeunah, jeung sayur ngeunah, di parut di jeung cipati ngeunah, bahkan jam 11 beurang
balik di sawah kursa akan nyetrok gula ujung kalapa sebetulnya di RT itu mah cuci gak emang tong diterus gak emang guys klik gitu kayak namun dia cet gitu deh itu malah mau ngadar gitu tinggali akar kalapa kalapa dari mulai di jion ayana bangunan betul ayo bus roboh di jion Solo bahkan timiti daun kalapa nungora di jion Janur betul banget ayo bahkan ayana nyereh nah di jion sapu nyereh bahkan tepikeun kana tapasna batokna kalapana santenna kabeh dibutuhkeun jeung manfaat urang ge kitu hirup kayu orang ucapan urang kalakuan urang tingkah laku urang lamun bagaikan kalapa moal aya nu kapiceun ari urang mah pan lain kadang-kadang naonnya manakib rajin pan pasiana rajin ya Allah encan bae tepi ka imah karek geus dina mobil eta geus ngomongkeun bae batur pokoknya bae mah cenah meuni abuh eta ngadu ti Allah meuni nyereset kana hateun ka ceurik urang mah pokoknya urang mah tapi cenah saya eta mah molor we pagaweana teh teh kitu teh teh tah eta teh memek ka imah ge geus beak tah Amalia ganjaran ku ngomongkeun batur pertama tadi omongkan babaturan tadi omongkan panitia musia diomongkan ih ayo gue lo cerah bimanon kok pake anda harai mah iya iya penyakit umum ya kadang-kadang iya iya hidung panitia di sana manakib bantai gak enak sih urama gus dibiasakan sama manakib itu jangan gus manakib dahar jarum PNG nya besok gitu sih kena bahkan ya Allah eta ti sore kene da eta di termasuk biasa dahar cenah urang mah moal dahar sok munah cenah di dinya mah sok aya anu ya Allah pas giliran teu meunang teu kabagean eta ti mimiti bali teu ka imah bonyong we ya Allah mohon maaf anjeun datang ka pangajian rek dahar alhamdulillah teu dahar jangan pernah mengeluarkan kata-kata ketika kita pulang haji kata-kata yang tidak baik naon sababna ketika tekabau oh, lain salah panitia salah sia ku naon ngaji manakib teu dahar heula bubuh teu kasiwer cenah balik di pabrik leh teu kasiwer di jalan sia ka dieu eta rumah makan padang ge babaratak betul maka lamun ngaji teu kabagian dahar tong nyalahkeun panitia udunan henteu sia teh moal beas henteu oh ya Allah mohon maaf ini penyakit umum di Purwakarta mah kadang itu balik ngaji teh nu diomongkeun lain ceramah kiai na oh eta yusi sayur asem mah cenah ngeunah nya sudah eta mah cenah masalah mah teh ini ya gitu teh ayah itu kebagian, oh siapa ngonah senahar ya ayah itu kebagian, sama lagi horas goblok nah punten ini adalah penyakit yang akan menghabiskan apa Yai pernah berkata gini setan teh sangat halus untuk menghancurkan amal ibadah orang kadang ini penyakit anu melanda ka orang yuk dulu rahimakumullah lamun jika kalapa kabeh ge moal aya nu kapiceun bermanfaat hirupna lanjutkeun wahai tukang haji gur-gur guru sekolah desa sa tah lamun anjeun hayang hirup loba manfaat tiru kaikhlasan guru sekolah desa baheula coba seingat saya baheula kadang guru ngaguruan jauh tina mewah jika ayeuna betul banget ayo hujan tetap ngaguruan bahkan budak anu daratang ayeuna mah apa budak ayeuna mah mandi kan gitu ya geus sebudak ya Allah geuran jika urang-urang mah baheula ngaji eta sakola
lehonong tot bungkus 2 bulan tuh di angir. Ya Allah, tapi guru mohon maaf tetep guru sekolah desa ini bala. Maka saban poe diajar jarum paragi tah hirup anu loba manfaateh jika jarum sok sanajan leutik tapi manfaatna ngahijikeun anu terpisah. Ari urang mah lolobana jika gunting bentukna alus seket tapi watakna sok menceraikan memisahkan menjadi provokator di mana aya majlis rame diacak-acak. Tapi lihat jarum, jarum kecil barangna tapi manfaatna gede menyatukan barang yang terpisah. Ngapun make jarum, maaf Jokowi pantos katingalina gara-gara jarum eta ge. Ayo pakai baju dikaput ku jarum-jarum anjeun walaupun dipandang kecil sama orang walaupun dimaaf jarum kadang-kadang lupa poho anjeun lagi bener dong. Aduh di mana ieu jarum kewek salat Allahu Akbar para kapangi jarum mah kadang diteuneun lagi di mana wae. Jarum kadang diselapkan apilik namun kolot baheula tapi manfaatna jarum menyatukan barang yang terpisah. Ari urang mah kadang jika gunting nukur rame rumah tangga batur keur ngeunah dihasut majlis batur keur maju pigo goreng disesat-sesat dan lain sebagainya. Inilah watak gunting bukan jarum. Yeah. Jarum paragi ngaput putri no yeah. Lamun anjeun watek jika jarum selalu menyatukan yang terpisah selalu berusaha bikin indah dan enak pandangan orang maka yakini anjeun hirup bakal jika putri no garelis loba nu bogoh loba nu datang loba nu suka bahkan loba nu ngabutuhkeun da Allah putri mana bae Allah. Putri mama, putri nunggalisung kadua. Nah, syaratna lamun hayang kitu, lisung teh, layana ejeng, halu hartina, tarima ku anjeun kahirupan rek alus rek goreng. Dua sisi anu berbeda iya, lisung Allah halu na, kira-kira manfaat wal. Ayah halu Allah lisung na, Alpak dari oil, gimana Pak? Kemana ayo ngomong ya? Cicing mana udah mengerti? Mau abal dari oil, jangan gitu ya. Cicing lah. Tak jadi, anjen lamun hayam di pikara sepu batur, tarima rek anjen gaul jeng jalma soleh, alhamdulillah. Anjen gaul jeng jalma salah sekalipun tidak pernah menebarkan permusuhan di antara urang sadayana. Tanu ngaji anjing yakin kumplit kiaina aya kiaina aya santrina aya nu golisna aya nu gorengna aya jalma jangkung aya jalma pendek aya anu mancung aya anu pesek aya anu bodas aya anu hidung aya ieu mah hidung atuh kurang bodas teh. Sitra nahan. Keun bae ya goreng lain kudu kurang diratapi. Geulis pun lain kudu dibangga-bangga diri. Naon sababna? Geulis jeung goreng eta teh anugerah ti Gusti. Da sia mah nyieun ge teu bisa. Bener banda. Saya sering dikatakan di mana-mana, justru mohon maaf, nu goreng mah simbol jelma, naonnya madem mantep netep anger terus nu goreng, tapi nu geulis mah kadang robah-robah luak leo. Mun teu percaya kuaen contoh bergeya ya. Budak geulis keur leutik, geulis remajana, geulis keur parawan, geulis keur dikawin, geulis ke sini-sini, goreng goblok. Mana ini geulis teh ah. Oh, cerpengalaman si mana mah. Sok nu geulis mah kadang robah. Tapi nu goreng coba. Leutik goreng remaja goreng.
Aparawan. Goreng. Kekawin oge. Goreng. Ninina. Goreng. Modar nage. Goreng. Goreng. Itu lu goreng. Artina, ya, gelis lain kerbang gadiri, goreng bukan untuk diratapi. Nah, maka ketika alus cenggoreng yakini, khairihi wa syarrihi minallah, alus cenggoreng ti Gusti Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ni sungga dua haluk luhur. Ya, anjeun lamun geus kitu hirup, lamun tidak pernah mencaci orang, tidak pernah menjelek ke orang, maka darajat anjeun maka luhur bagaikan luhurna kapal udara. Baheula mah ka kapal aya kapal lewat, kapal meta duit. Bener teh? Hayo, apa yai terangkatna derajat. Bahkan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menjadi wali hanya karena sakhi atau berihana. Oh, anjeun lamun geus kitu bakal luhur kapal udara. Bahkan rag-rag di Jakarta. Hartina Jakarta teh keur di Indonesia mah simbol orang sukses. Mohon maaf, jadi kiai-kiai kampung tampil di Jakarta di TV, jadi kiai beken. Betul pada? Maaf, kurbonal. Simsalabim jadi apa? Oh, Gus di Jakarta mah Gus TV laku patarno. Rag-rag di Jakarta artinya lamun anjeun geus kitu hirup, darajat geus diangkat ku Allah, maka sukses anjeun hirup. Bahkan ya ieu pelajaran berharga ti Abah Yai. Tahun 2000 ieu lagu nyanyian ieu, maaf euceu anu tahir anu lahir tahun 90 geus aya can ieu. Aya usia ada berapa tahun? 58. Oh, tapi pasangan bukan Sunda sih. Kalau Sunda enggak bulan Sunda malah mau pati paham. Nah, Ariel, ni wae geus aya ieu takolot baheula nyipta geureuh. Tahun 2000 hadirin, kesuksesan yang kamu dapat, kekayaan yang kamu raih, bahkan lancar usaha anjeun terkenal, eta teh butuh perjuangan. Ketika tahun baheula menciptakan lagu ieu diisarahan ku tahun 2000, eta teh nunjukeun anjeun hayang sukses tong berpangku tangan. Urang mah lobana hayang untung ladang ente, maka bekerja. Hartina kieu pikir mana kieu, sabulan, dua bulan, sataun, dua tahun, bukan kekayaan yang kita cari. Tambah nyungsep justru tambah istiqomah, karena kesuksesan tidak bisa diraih dengan sekedar tetra untuk simsalabim wakadabra, betul? Betul. Maka isa tahun 2000, tapi sing ingat, lamun anjeun geus meraih kesuksesan eta, buah menang ngalah, lauk menang nyobek. Hartina, lamun anjeun geus sukses, dulu anda pernah mengalami jatuh bangun usaha, bahkan hancur rumah tangga, bahkan bisnis hancur, tapi ketika Allah mensukseskan orang itu, maka dia akan senang bagaikan seorang raja. Buah menang ngalah, temelak buah ual poe dahar buah, bahkan temuka kolam lauk tapi minum adahar lauk abdi untuk melak belut, tapi terus dua poti dahar yang belut ya. Terus ayah rumah ngalakan sih, ayah rumah ngagorengan sih. Nah, ketika anjeun geus aya nilai di mata orang, maka anjeun bakal dilayani oleh orang itu, karena janji Allah, ya dunia ukhdumi liman khodamani, wahai dunia ladeni layani orang yang sudah mengabdikan kepada aku. Maka yuk tingali ieu detik-detik akhir. Beker menang, hartina ari beker menang muter teh eta teh simbol alarm. Dulur rahimakumullah, urang rek ka pabrik jam 6 masang alarm kadang jam 8 penting, betul? Hatina teh yo, sukses anjeun teh geus aya dina alarmna Allah. Berusaha yang sukses maka moal bisa sukses, lamun memang can aya waktuna kasuksesan. Betul? Hayo mohon maaf, yo beker menang muter simbol alarm.
opat bulan na kandungan anjen misti alaram ku misti Allah bengharna miskina dan lain sebagainya. Bahkan ulang berusaha tadinya tuqil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha terus wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hartina dulur, Allah lah anu ngajadikeun raja jeung lainna. Allah nu mere kamulyaan jeung kabalangsakan ka urang. Allah nu mere kabeungharan jeung kasangsaraan ka urang. Eta geus aya bekerna Allah, alaramna Allah, taibna Allah. Maka urang mah tinggal ngajalani, mensyukuri, menikmati naon nu ku Allah dibikeun. Maka lewat dikir mana gibia ketika jaya merasa kejayaan diberikan oleh ketika bangkrut tetap kita mengatakan Allah maha dan takdirnya tak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Kiai Haji Ambai Kamaluddin Syamsul Ma'arif dari Purwakarta yang telah menyampaikan tausiahnya.